hari Rabu tanggal 31 Juli tahun 2024, kami kembali berkunjung ke peternakan ayam pejantan PT Agromukti Berkah di Desa Nanggerang, Kecamatan Cicuruk, Kabupaten Sukabumi. Kami menemani Bapak Andi Siswanto yang tertarik untuk ikut serta sebagai investor bisnis ayam pejantan kerjasama antara Yayasan Gerakan Aku Cinta Wakaf atau GACW dengan PT Agromukti Berkah. Sejak dimulainya kerjasama ini pada pertengahan bulan Mei tahun 2024, sudah ada 6 investor yang ikut serta. Satu kandang sudah selesai panen, berikut pengembalian modal dan pembagian keuntungan. Dalam kunjungan ini kami melakukan survei terhadap kandang yang baru dimasuki ayam DOC sebanyak total 25.000 ekor. Pak Andi akhirnya memutuskan untuk menyertakan modalnya di salah satu kandang ini yang selanjutnya kami beri nama Bintaro 8. Dalam setiap kunjungan, pengetahuan kami tentang peternakan ayam pejantan semakin bertambah sehingga lebih bisa mengapresiasi keprofesionalan tim PT Agromukti Berkah dalam menjalankan amanah yang kami percayakan. Jika Anda memiliki uang yang belum Anda butuhkan dalam 3 bulan ke depan, maka bergabung bersama-sama kami dari Yayasan Gerakan Aku Cinta Wakaf atau GACW dalam bisnis ayam pejantan ini adalah sebuah pilihan bijak yang insya Allah akan membawa keberkahan dunia akhirat. Hanya dalam 2,5 bulan uang Anda kembali dan Anda akan mendapatkan keuntungan berkisar antara 9% sampai 12% dari modal yang Anda sertakan. Ini adalah ayam pejantan di kandang Bintaro 1 yang sedang dalam proses panen dan masih tersisa 1.250 ekor. Umurnya saat kami berkunjung adalah 71 hari. Insya Allah panen selesai sebelum tanggal 3 Agustus. Adapun ini adalah ayam pejantan di kandang Bintaro 2 yang berumur 64 hari ketika kami berkunjung. Saat ini sedang dalam proses panen yang biasanya berlangsung selama 5 hari. Ayam pejantan di kandang Bintaro 3 ini masih berumur 29 hari ketika kami berkunjung tanggal 31 Juli tahun 2024. Sedangkan ayam pejantan di kandang Bintaro 4 ini masih berumur 22 hari. Ini adalah ayam pejantan di kandang Bintaro 5, umur 54 hari. Ayo bergabung bersama kami, Yayasan Gerakan Aku Cinta Wakaf atau GACW, berinvestasi di usaha ayam pejantan PT Agromukti Berkah. Sambil berinvestasi, kita berkontribusi menyediakan akses permodalan syariah bagi usaha kecil dan menengah.